Pi, mau ngapain? Main minum. Hah? Main minum. Ini aja langsung main minum nih. Iya bentar, tapi ambil dulu. Ya aku cuma ngambil doang. Foto siapa coba ini kamu? Makin gak jelas kan? Kok gambarnya sama ya? Sama kan? Sama nih? Iya. Wah, betulan nih. Bir, wah, di bawah umur. Nggak boleh, ini bir. Bir koclok. Dek, dek, ini makan emang, apa dek? Makan apa? Ini emang isinya apa? Kamu tahu? Oh, minum. Ya, ayo, ayo, ayo. Eh, nyontek, ayo, nyontek. Ayo, nyontek, nyontek, dihalangin. Ayo. Oh, bener nih. Jahe, kayu manis, dan gula aren. Kang, namanya siapa Kang? Eman. Kang Eman. Oh Kang, ini saya kebetulan tiba-tiba muncul gambar ini. Ini si Abah tuh siapa Kang? Bapak. Oh bapaknya. Dari tahun 65. Tapi dari kakek dulu, kakek baru ke bapak. Oh generasi ketiga Kang. Kenapa dikasih nama bir? Karena dikocok berbusa kayak bir. Oh itu, oh harus dikocok dulu. Oke, oke, oke. Lihat dong, pesan satu. Lihat, buatnya. Bikinin satu ya. Coba. Jadi tetap ada rasa hangat dari jahe dan cengkehnya. Ibu mau beli? Oh, mari bu, mari bu. Silakan Bu. Aturnuhun. Bir koclok ala Bogor. Akan. Nah, enak Bu. Bu, tas dulu Bu, tas dulu, tas. Boleh minta foto nggak Bu? Boleh. Nanti aku simpen di Instagram ya. Kang sini Kang. Hitungan ketiga, nanti lihat kamera warna merah. Berteriak kocok, oke Bu? 1, 2, 3. Kocok! Sudah cukup hari ini, punya sejati. Satronin jalan out sepanjang jalan ini jalan dari pagi, gang out ini. Dari pagi sampai sore, sampai malam ya Kang ya? Iya. Itu sepanjang jalan kuliner. Ini kuliner semua. Iya. Dan enak kamu, semua. Iya betul Bu, dan kamu akan menemukan makanan-makanan yang bisa dibilang hampir punah. Ya udah kalau ada saran, kritik, ide apapun, kirim ke kita kalau kemana Neng? Mention aja ke Twitter, Instagram @okfood_neng. Ya udah, sekarang kita pamit Neng. Iya Kang. Bu. Bilang hidup munyah sekali lagi Kang. 1, 2, 3. Oke Food. Ting 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 ting. Hidup munyah. Munyah. Munyah.